Iya, salam nih bunga penuh tahu kembali bareng Ani dan juga Tal ya guys ya. Waduh, pada video kali ini kita akan coba membuatkan update di mana si Tal ini sendiri sebenarnya cukup lumayan banyak nih yang mencoba cari cuan atau cari profit di koin Tal ini sendiri. Sebenarnya untuk long term dari si Tal ini sendiri sangat-sangat membanggakan ya guys ya. Saran dari Ani mungkin bisa dilakukan scalping-scalping aja nih daripada long term, dan di area supportnya di sekitar 53 perak dengan lucu-lucuan seperti dahulu kala, apakah akan terulang? Waduh, tidak ada yang tahu. Mungkin koin ini lebih cocok bisa dibilang koin pom-poman yang ada di IDX ya guys ya. Waduh, dengan potensi cuannya itu palingan ya hanya bisa membentuk tiang-tiang seperti itu ya guys ya. Mungkin cara terbaiknya adalah melakukan set di auto sell, dan potensi yang mungkin saja bisa si Tal ini peroleh mungkin bisa di area-area sekitaran 200 perak sampai mungkin mentok di 328 perak, jadi area target profit cuan terbaru yang kemungkinan lucu-lucuannya bisa terjadi ya guys ya. Yaudah deh, segitu update tentang Tal. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.